Anu, Om Andan, sekarang jam berapa ya? Mulai pola banget. Jam 8. Waduh, kenapa? Saya ketinggalan acara TV favorit saya. Apa tuh? Itu ada acara TV yang isinya orang-orang reggae semua. Siapa? Nama acaranya Rumah Uye. Wah, Uye. Yuki keturunan ramen ya? Ramen? Jepang. Oh, iya bener sih, ramen dari Jepang. Iya. Terus kalau keturunan Cina, kuet ya, gitu. Lo lihat noh. Lu marah ceritanya. Marah sih. Kan gua pikir kan ini pacarnya baru datang ketemu, baru ngelihat, baru ketemu kan kayak harusnya kan udah tahu kita. Jadi jangan dipikir. Ditanya. Dikasih kata-kata terus sama Andika, ujung-ujungnya ke aku juga kan. Marah. Ya, sekarang aku tanya, aku cantik apa enggak? Kamu enggak cantik. Buat aku kamu gak cantik, kamu tuh sempurna. Kiki mana sih, Kiki? Belum datang. Kenapa sih? Di pantry kali ya? Ya kali. Kamu udah datang? Takutnya si Kiki ikut ke blender sama kopi. Waduh! Ada? Kagak ada apa-apa. Bener ke blender berarti. Apa ke toilet dia ya? Iya, belum datang setahu gua mah, belum ada di absen. Ya ntar sih tungguin bentar lagi udah jam masuk kantor juga. Ya bukan begitu. Kiki. Ya ampun, ini HP apa komeng sih? Ngapa emang? Bikin gua senyum-senyum lu dari tadi. Enak-enakan lu, tawa-tawa dicariin lu. Lu siapa? Tokoh politik yang suka lu siling singgung. Cariin Wendy. Kenapa, Wen? Dari mana kamu? Duh, salah posisi gue. Dari ruangan lah. Kenapa masuk sini senyum-senyum sendiri? Kenapa senyum-senyum sendiri masuk sini? Orang senyum sendiri sementara aku enggak senyum itu ya. Maksudnya. Kalo, kok kayak pemilihan katanya deh bikin ribet. Kalau orang salah pertama, keduanya dibetulin, yang kedua salah mulu. Ini gara-gara senyum-senyum sendiri. Kenapa? Senyum-senyum sendiri ngeliat handphone. Enggak apa-apa, aku ada DM yang masuk beberapa. Siapa itu? Ada orang. Aku. Ya orang siap. Saya mau nganterin paket buat Bu Kiki. Enggak ada yang nanya. Karena ngomongnya iya gitu. Datang ngasih informasi. Karena ngomongnya gitu. Karena lo, gue bingung sama si Dadan. Kenapa? Tiap ngomong, kenapa jadi kayak Google Translate? Dadan, datang. Bu, paket nih. Paket? Dan, lu kalau ngomong bisa gak ada intonasi gitu? Bu, ada paket nih. Iya. Bu, paket nih. Emang gitu, Pak. Dadan suka aneh. Kemarin dia mau ke WC, saya ikutin. Belok kanan setelah pintu. Di depan ada hambatan. Tadi aku Google Maps. Iya. Bu Kiki, ada paket nih. Tadi orangnya nitipin ke saya buat Bu Kiki. Siapa? Gak tahu orang saya ada dititipin. Wah, songa. Gimana? 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 Gak tahu orang tadi nitipin ke saya. Nah. Ya. Ini buat Bu Kiki katanya paketnya. Orangnya kayak gimana? Saya lupa dia pakai helm, pakai masker lagi. Nah, ini buat Bu Kiki. Nah, ada suratnya tuh, Bu. Surat? Itu di dalam. Mana lihat? Coklat yaudah. Lagi. Lu kan tadi bilang ada suratnya lagi, Bu. Mana Ki? Bu, ini kan suratnya, ngapain diambil coklatnya? Takut dipelet, gua langkahin dulu. Gak bisa lihat bet. Ibu pegangin suratnya, saya pegangin ininya. Nah. Ya udah saya lanjut tugas dulu ya. Weh, jangan enak aja. Oh, cia. Udah, berarti cia. Cintaku memang tak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi cintaku padamu tulus insya Allah lillahi ta'ala. Siapa tuh? Kayaknya itu sama kayak yang sering DM-in aku yang tadi bikin senyum-senyum deh. Nih ya. Ya jangan kesel gitu, Wen. Nafsu, itu namanya nafsu.
orang anak itu dibalikin. Lu makannya kayak monyet Monkey Forest. Nih ya, nih dia sering DM aku kayak gini nih, nih. Menyukaimu adalah suatu pilihan yang sangat aku idamankan. Namun hidup dan menua bersamamu adalah suatu tujuan yang harus aku buktikan. Paham? Voice note dia. Ceritanya tuh nanti ada bacaan gitu loh. Coba lihat lagi, Ki. Ada. Mana lihat? Kiki, aku memang bukan cowok yang baik. Tapi akan kupastikan kalau aku akan menjadi cowok yang terbaik buat kamu. Paham? Boleh gue balas gak? Kata-kata dia tuh bagus-bagus tau. Eh, ngapain kamu nyari kata-kata bagus dari seorang pria? Yang bagus itu bukan kata-kata tapi tindakan. Oi. Kamu gak capek apa? Dikasih kata-kata terus sama Andika, ujung-ujungnya ke aku juga kan? Wah, parah. Ya, sekarang aku tanya, aku cantik apa enggak? Enggak. Dulunya juga ya. Dengar. Kamu gak cantik. Buat aku kamu gak cantik, kamu tuh sempurna. Aku pada... Lu jangan gitu dong. Lu jangan... Tadi ada ini, ada kaca. Oh, gua keluarin. Tak apa. Aku memang bukan perempuan cantik. Tak apa kalau kamu tidak menyukaiku. Karena tidak semua pria punya selera yang baik. Aku bersyukur. Nyesel dong. Nyesel dong. Aku bersyukur. Ngapain? Kamu mau ketemu sama dia ya? Enggak. Nggak usah ketemu-ketemu ah. Mau apa? Ya janganlah. Ya dia cuma DM-DM doang, kok gue juga gak berani. Gue juga awalnya dari DM-DM ya. Iya, lu jangan mau ditemuin di tempat yang private-private gitu. Kalau mau, lu bilang sama dia, ketemuan di tempat yang rame gitu. Di mana? Di tengah lapangan Persikota lawan Persik Kediri. Rame banget di tempat. Rame. Makan. Ini waktunya apa? Kerja komandan. Waktunya kerja kok lama makan? Siap komandan. Siap salah komandan. Mana? Kemana? Apa komandan? Coklatnya mana? Ini ya. Kerja makan terus. Jangan lagi santai, jam break komandan. Jam berapa ini? Enak aja kamu. Kalau kerja tuh. Tahu waktu break tadi udah dari sejam yang lalu, dia harusnya mulai kerja lagi. Iya, komandan. Ya kan belum ada laporan, Dan. Andika mana, Andika? Ya ngurusin penculikan itu, Dan. Ada di mana sekarang dia? Apa? Telepon. Halo. Iya, Bu. Betul, Bu. Iya, benar dengan komandan Andre Taulani di sini. Oh, ini Ibu siapa, maaf? Oh iya, anaknya hilang. Yang kemarin laporan juga ya. Ibu maaf, anak ibu memang sedang dalam proses pencarian dari anggota kami. Harap bersabar, mudah-mudahan dalam waktu dekat anak ibu ditemukan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, komandan. Takut nggak ada sisanya nih. Saya siapin satu. Nah gitu dong Sur, kasihan tau komandan belum dapat. Tumben lu baik. Saya ada dua, komandan satu saya satu. Gitu. Nah tau komandan, coklatnya asli. Iya, tapi bukan sama masalah itu. Ini Andika kemana? Ini udah dikejar-kejar sama ibu nih. Saya udah dikejar-kejar sama ibunya nih. Nyari anaknya. Mending komandan santai dulu makan coklat dulu. Iya, Pak Dika lagi proses komandan, harap bersabar. Tadi juga udah koordinasi sama komandan. Waduh. Pas gepeng dari mana? Jam segini belum nyampe nyampe. Mau lapor komandan. Nah. Dari mana? Saya ini kan mau nyelamatin orang yang diculik. Kan identitas yang saya kantongi namanya Yuki Kato toh. Betul. Pas saya cari, pas sudah ketemu, begitu saya pegang, loh. Tangan saya kesusupan. Loh kenapa? Taunya Yuki Kaso. Wah, ada kayu di situ. Ada kayu di situ. Ya. Kayaknya saya salah informasi. Lah iya komandan, nah. Aku juga masalahnya sama ya.
Kemarin juga aku berusaha nangkep yang namanya Yuki Kato kan. Nah bawa ke sini, tak pikir bersahabat. Taunya ribet. Loh, kok bisa? Apa? Harus dibuka dulu, harus gini dulu. Ternyata Yuki Kato. Wah! Taunya! Ya! Ya memang. Kok kesuwen, Komandan? Iya. Sami, ketemu, saya pegang gede. Pas ditangkep, loh kok kecil? Loh apa itu? Yuki Kate. Oh, bukan Yuki Kato. Kemarin saya lihat juga. Anu plat mobilnya itu saya tangkep di jalanan. Loh pas saya tangkep, saya mau nangkep Yuki Kato. Pas saya tangkep di jalanan kok pada ribut orang-orang masyarakat banyak. Ternyata Yuki Kato. Ya. Nah ini gak boleh dibiarkan. Betul. Ya. Karena bukan apa-apa. Bener, kan... Komandan. Saya kira Yuki Kato itu lemah lembut. Kalau saya tarik ternyata kuat banget. Gak taunya bukan Yuki Kato. Apa? Yuki Kawat. Walah. Oknya mana? Anu, Komandan. Sekarang jam berapa ya? Mulai pola banget. Jam 8. Waduh. Kenapa? Saya ketinggalan acara TV favorit saya. Apa tuh? Itu ada acara TV yang isinya orang-orang reggae semua. Siapa? Nama acaranya Rumah Uye. Wah! Ya, Uye. Komandan. Ya. Nih, kemarin. Aduh. Ya, apa lagi? Ya. Apalagi hari Minggu. Saya nonton acara ekstrim. Ya. Tapi bikin orang kelihatan cantik. Loh, apa? Acaranya My Trip, My Pedicure. Wah! Wow. Waduh. Kemarin saya nonton sinetron. Pas saya nonton loh, kok adegannya sedikit tapi lagunya yang banyak. Ternyata Noktah Merah Perkawin Nem. Kan pada nonton sinetron ya? Ya. Kalau saya mah beda. Malam Minggu saya itu mau nonton konser di TV. Ada band favorit saya dari Bali. Itu band metal gitu. Anggotanya ada 4, keren banget. Pas saya nonton, loh kok cuma sendiri? Loh, kok bisa? Saya kira Superman is dead. Katanya Superman is mad. Wah. Sendiri. Mad. Buat aja. Kalau tadi acara kuis ya, Pak? Iya. Emang suka acara-acara prank itu, Pak. Dulu di TV ini juga. Iya, pas ditelepon kok orangnya isinya petani semua. Kok ternyata acara namanya Upsawah. Ya. Upsawah. Olah. Iya. Saya mau pergi tanya, Pak. Bawa. Bahaya itu. Jadi sebenarnya orang yang diculik sudah berhasil saya selamatkan. Lah apa itu? Gak ada belakang. Udah kalau gitu kita siapkan aja ruang interogasi. Betul, siap, tapi komandan. Orangnya masih di mobil gak mau turun, Komandan. Oh turun loh, paksa turun sini. Dia bilang dia itu gak diculik. Lah. Tapi kan informasi yang saya dapat dari komandan dia sebenarnya diculik. Oke, kalau gitu saya akan duluan ke ruang interogasi. Andika tolong pendekatan lebih persuasif. Mungkin kalau dari hati-hati dia mau. Oke, saya coba ya komandannya. Tapi capek ah. Kenapa? Capek kerja mulu pengen jadi Ravatar. Kamu pengen jadi Ravatar? Ya udah aku jadi Tante Mary. Oke, Mulan ini. Yuki. Yuki keturunan ramen ya? Ramen Jepang. Oh. Iya, benar sih ramen dari Jepang. Iya. Terus kalau keturunan Cina kuet ya gitu. Mbak Yuki Kato ya, tolong lebih kooperatif karena ini untuk membantu Anda juga. Saya tuh gak diculik, oh my god, capek, oh my god, it's so tiring, you know. Like, oh my god, I already told you like so many times that I'm not kidnapped, oh my god. Ibu anak pangadegan. Apa benar kamu diculik sama laki-laki yang baru kenal sama kamu? Pak, saya nggak diculik. Lalu kemarin kamu berapa hari menghilang kemana? Oh my god, kepo banget deh bapak ya. Ya iya dong, kita kan BTS segala macem gitu. Kepo. K-pop. 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 K-pop.
kita menghadapi anak dengan bahasa agrol gini, kita harus juga bisa interaksi. Okay. Supaya dia bisa lebih luas untuk menjawab pertanyaan kita. Yep. Oke. Okay. Yuki Ketok ya. Ketok. Gaul, gaul nggak merubah nama, ketok diet. Bapak, kalau ketok, aku kan memang udah ketok alias aku kelihatan, Mbak. Oh iya, yeah. Itu ketok. Itu ketok. I'm sorry. Beru-beru ini... Baru aja. Gua supaya gaul sama dia, supaya gaul. Oke. Beru-beru, berarti lebam. Beru-beru. Beru-beru ini... Jadi saya pakai apa? Pakai E nih. Aduh, nulisnya juga biru. Biru. B-Y-A-E-R-H-U. Oke. Kamu dan teman-teman deket kamu, baru aja jelen-jelen kayak Amerika. Yes. Berarti deket banget deh. Pertanyaannya kenapa gak ada postingan kalian berempet di IG kamu? Yeah. Oh, harus ya ada posting untuk menandakan kedekatan biar kita. Biar kita semua tahu kalau kamu gak ada postingan kita anggap kamu dicurek. Lu lama-lama malah Jawa. Bukan gaul ya. Iya, kita kayak gimana ya? Kayak butuh lo buat kayak you know what? Kayak gini loh. Kasih gitunya. Buat apa lu pakai lari-lari? Maksudnya lo kan jalan-jalan gitu loh ya. Iya. Yeah. Sama temen-temen lo just like, holiday. Yeah. Whatever. Yeah. So, you supposed to, upload, share ke teman-teman lu tuh. Iya. Jadi, sementara teman-temannya dia upload gitu kan. Kayak, iya. Oh. Kayak ngerasa gak dianggap gitu. Bener-bener. Udah ngomongin naon ya, Teh. Jadi kalau kamu upload, so your mother, dia akan lihat bahwa you fine. Oh yes. Jadi pokoknya dunia ini emang semuanya harus diupload gitu ya. Right. Oke, sorry. Aralsan lo nggak upload karena ya udah, gue mau holiday, nggak perlu semua orang tahu apa kegiatan gue. Aku cuma enjoy time aku. Dan ditambah aku tuh emang lemot. Lidah lu pendek-pendek, Pane. Bisa ngomong standar aja gak? Bisa. Racing banget. Kan ke bawah MotoGP kemarin. Ke bawah MotoGP. Ya kalau ke bawah MotoGP ngomongnya, lo tuh kenceng banget ya. Tapi ternyata Yuki Kato ini sudah beberapa kali menjadi pengisi suara. Salah satunya film Mulan. Oh iya, benar. Coba dong dikit, Teh, aku mau denger dong ketika kamu jadi Mulan di sini. Yang itu tuh yang beda, bukan Mulan itu. Beda. Ini Mulan Disney. Itu Mulan jam 5. Oke. Oh, kalau itu jam 5. Kalau jam 10 kayak gimana? Udah capek. Sekarang kita mau tutup mata. Tutup mata, Yuki ngomong Mulan. Seolah-olah kita bayangkan ini Mulan. Oke. Lu ngomong, lu jangan tutup mata juga. Yuki ngomong. Kalau sama tutup mata, kita main petak umpet sama makan. Oke. Kamu ngomong. General Zhao, sekarang saya sedang berada di lapor, Pak. Tolongin saya dibilang kalau saya ini diculik. Mulan cowok. General Zhao, ya, saya siap melakukan tindakan interogasi di lapor, Pak. Keren. Lagunya Mulan gimana Mulan. Soundtracknya? Reflection. Bukan, Pak. Biasanya mah kalau lagu Reflection, lagunya lagu-lagu mata air doang. Kalau Reflection mah. Kan di Reflection. Iya. Reflection. Apa yang kamu rasakan? Ini berhubungan dengan Mulan juga. Mulan apa nih? Habis sahur, Mulan Ramadan. Tiduran. Pada galak orang ya. Oke, Mulan ini. Yuki. Yuki keturunan ramen ya? Ramen? Jepang. Oh iya. Bener sih, ramen dari Jepang. Iya. Terus kalau keturunan Cina, kue tiao gitu. Langsung negaranya dong.
dong. Kalau keturunan Mesir martabak. Iya. Heran ya orang. Aneh-aneh curangannya. Sebel banget. Namanya Yuki Kato, berarti kita penasaran seberapa Jepang kamu. Keren. Tetes. Ya, jawab dengan cepat. Siapa nama ibu Nobita? Siapa? Hah? Siapa? Nama ibunya? Ya. Kokoro no Tomo. Bukan. Salah. Siapa nama? Nama ibunya? Iya. Miyako. Ya. Itu rice cooker. Nama adeknya? Nama adeknya ibunya Nobita? Siapa? Saya tahu. Siapa? Mia. Oh, itu lain lagi itu. Bukan adeknya. Itu favorit saya itu. Oh, gitu Pak. Oh gitu, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan kedua, gunung. Keren, saya cabut dulu deh. Mau kemana? Ngurusin BAP dulu. Ini tebak-tebakan dulu. Ya udah, gak apa-apa. Kita aja. Kita oh, gitu. Di bagian BAP. Gunung Fuji itu ada dari kapan? Nah. Ada dari dia lahir, Pak. Salah. Salah. Terus, dari kapan? Semenjak dia muncul sama Torik. Iya. Ya apalagi dong. Yang deket aja sih, Sur. Iya sih. Ya. Aman. Di Jepang, kalau makan daging mentah atau ikan mentah itu hal yang biasa. Betul. Kalau dia nggak makan gimana? Puasa. Betul. Keren. Tapi ibu orang Jawa Sunda ya katanya? Iya, janda dia. Jawa Sunda. Oke. Bapak orang Jepang berarti ya? Jepang, ya. Nah, kan rumah Suneo sama rumah Nobita dekat. Kenapa Giant tutup? Nah. Padahal kan mereka deketan. Kenapa Giant tutup? Oke, ada lagi mungkin Mas Andika? Saya rasa sih memang saya kembalikan ke Yukinya sendiri. Jadi yakin bahwa Anda memang tidak diculik ya? Kayak gitu saya harus melaporkan kepada ibu bahwa Anda baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Oh ini remix. Iya. Oh remix. Bilang ke ibu. Berapa harokat tadi? Aku baik-baik. Harusnya aku baik-baik saja. Kan dia baik, kan dia yang baik-baik. Tapi yang nyanyi itu Pingkan Mambo, bukannya di sembako. Sebentar, ini ada. Ganggu atuh. Orang lagi teleponan sama Kak Bogo. Lo katanya aja orang Jepang Ciamis lo. Gimana? Ade. Bentar, kita pinjam teleponnya. Oh my God, please stop bothering me! Bentar. Yukinya besok ulangan, sudah ya? Iya, kamu tahu waktu gak? Pokoknya saya gak diculik, Pak. Ada telepon tuh. Maksudnya? Ada telepon. Ada telepon. Kayaknya buat kamu deh. Halo? Kenang lagi. Sekarang dari sini ya? Iya, udah. Kemarin yang bersin di situ siapa ya? Pak, gue pulang sama ibu gue takut kenapa-kenapa nih. Halo? Hi baby, love you, sayang, cinta, kiss-kiss. Ya? Kenapa? Iya nih, dia dipanggil tadi aku padahal lagi enak-enak, aku lagi main, tau gak sih? Iya. Ngobrol kayak populasi normal manusia gimana bisa nggak? Apa? Kayak populasi dunia ngobrolnya biasa. Pak, bentar ya saya lagi teleponan nih, ganggu deh bapak tuh ya. Iya, terus. Biasa aja. Iya, aku dipanggil ke ini, apa namanya nih, interogasi, lapor pak katanya. Kenapa nggak lapor bu ya? Bingung sih. Saya bisa terus, sadap teleponnya komandan. Sadap. Terus Daniel gimana? Kamu di mana, Beb? Oh, kamu? Oh, ya udah. Nanti abis ini kita makan sate taichan bareng ya, Daniel ya. Iya, boleh dong. Oke, gimana? Oh my God, it's so funny! Yes, I know. Saya lagi nyari lokasinya ini, komandan. Tapi kok kamu bisa tahu nomor telepon ini? Padahal ini nomor telepon polisi loh. Yang nelpon identitasnya namanya Daniel nih, komandan. Udah dapat langsung. Really, Daniel? Oh, kamu nonton film aku? Aku udah lama sih nggak nonton film. Boleh. Masa aku dibilang aku katanya di sana? Dibilang. Ini orangnya ya. Di profile. Terus gimana? Terus? Kita harus tangkap dia, komandan. No way! Oh my God! Kita pinjam dulu. Iya, Bapak. Sebentar. Lagi apa? Maaf. Di dalam data kami, telepon udah mati itu. Iya. Halo? No way. Really, Daniel? Kamu udah makan belum sih? Apa? Boleh pinjam. Kamu udah? Sebentar. Bapak, ih. Sebentar, ini ada. Ganggu atuh orang lagi teleponan sama Kak Bogo. Lo katanya orang Jepang Ciamis lo. Gimana?
gimana? Gimana? Adek, adek. Bentar, boleh kita pinjam teleponnya. Oh my God, please stop bothering me! Bentar. Yukinya besok ulangan, sudah ya? Kamu tahu waktu gak kamu? Besok telepon lagi. Iya. Masuk kamar, siapin pelajaran. Tolong dong, Pak. Wah, udah kita telepon nama kita dia, sudah Pak. Menemukan orang itu bernama Daniel, kan? Dalam data kami, ternyata dia memang sudah sering melakukan penculikan. Sebentar, maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Anda sudah kami kepang. Jadi... Apain lo gini? Sebentar, ini maksudnya apa, Daniel? Penculikan saya nggak percaya. Nanti akan dijelaskan. Gini aja, gimana kalau saya Yuki... Saya suka lebih dramatis, kayak keren gitu. Yuki, kita tahan di sini dulu. Ya. Karena saya bersama anggota yang lain akan coba jemput. Baik, baik. Oh, tapi saya gak diculik. Daniel itu kabogohan saya. Kamu bisa diem dulu gak? Mau di smack Jeff Hardy gak nih? Kebalik nih. Duduk. Why? Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Marsha, kenapa ya? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. Ya! Hilang kan sayangmu? Caca Hadika. Tunggu sebentar, Komandan. Anak buah lagi koordinasi untuk mencari siapa itu Daniel sebenarnya. Sudah tertangkap kan? Modusnya dia itu suka berkata-kata romantis. Jadi banyak cewek itu ya tertarik dengan dia. Dan biasanya dia masuk ke hati wanita tuh awalnya dari DM dulu. Awalnya memang begitu, kamu DM-DM-an sama dia? Enggak. Enggak, tapi ngangguk. Iya. Enggak, tapi ngangguk. Kenapa sih, Pak? Aku tuh pengen juga di DM sama dia. Salah, saya cemburunya ke situ. Wow. Bukan ke dia. Jadi, aku tahu itu. Iya kan? Namanya Daniel di Instagram. Daniel? Dia suka ngasih quote-quote romantis gitu. Ini bukan nama akunnya. Panjangnya Robert Daniel Caniago. Nah, tapi. Beda. Kalau di saya, akunnya @ku_Daniel. Ku Daniel dong. Ya boleh orang punya akun iya Instagram. Iya sih, mau juga. Aku sih kemarin ada yang aku suka banget ya. Gimana cu? Yang aku suka banget sih kemarin dia kayak ngirimin ke aku gitu. Jadi dia ada. Ngomongin nyeret. Ini harus kita suruhin ya ngomongin gini. Oh kusut, belum dibalikin. Hilang dong. Ya. Nah udah kencang nih. Cek. Nah. Bisa nah. Banget loh. Ya. Kok bisa sih begitu ya? Kok bisa sih begitu? modus operandinya ya? Pengen tapi gak bisa. Modus operandinya begitu. Iya. Coba, jadi kemarin ada yang aku suka banget dari dia. Yang aku suka sekali dari dia saat dia mengirimkan aku kalimat seperti ini. Didengarkan baik-baik ya kawan. Bentar, Pak Dika kendorin dikit terlalu baku. Oh iya. Baku banget. Oh, iya. Jadi bahasanya tergantung dari bau. Iya, kencang baku itu. Banget. Normal aja. Boleh skrupnya lagi? Oh iya. Terima kasih ya. Skrupnya di samping? Hah? Emang bikin di depan. Di depan? Di depan maksudnya di mana, Pak? Ya, di mana kek. Oke, jadi kayak gini aku suka banget dia waktu itu ya pada suatu malam dia habis itu ngirim aku kalimat kayak gini di DM dia. Gimana? Bilang cintaku memang tak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi cintaku padamu tulus dan insya Allah lillahi ta'ala. Kok sama? Sebentar. Komandan? Aku juga dapat nih. Oh, kamu serius? Juga? Serius? Bener. Coba. Aku bacain ya. Sama siapa dan gimana bacanya? Daniel. Cintaku sekonyong-konyong. Cintaku sekonyong-konyong. Halo, aku bahkan sampai tadi dikasih coklat.
terus dikasih suka dikasih bunga. Sudah. Kamu dikasih coklat sama bunga. Iya. Orangnya sama berarti. Kok enak banget ya? Makanya jangan gampang ketipu sama cowok romantis. Ya. Gua aja dicap sama orang, iya nih kan romantis ya kalau nge-mall kemana-mana istrinya digandeng. Orang nggak tahu aja gua nggandeng bini gua biar nggak selonong-selonong toko. Kemana toko? Hei, pada ngapain bro? Oh. Ini siapa ya? Panda lepas dari kegunaan. Pang. Pang bro. Panda. Mata dia mata panda. Pang bro. Juki lu ngapain di sini? Ah, Juki siapa Juki? Iya Juki kan. Juki mah komik bang. Iya komik bang Juki. Iya. Ya, kalau Juki mah lagu dangdut. Juki Jaki Juki Jaki Juki. Sorry. Yuki. Yuki. Lu tadi masuk mabok, sekarang sadar. Kamu kenapa begini? Ini kan saya anggotanya dia juga. Maksudnya anggota apa? Geng namanya Black Punk. Saya juga anak punk gitu. Dan kalau anak punk biasanya punk not dead, saya mah punk not diet dan. Punk not diet. Gendut ya, makanya. Gendut. Masalah baca aja gitu kan. Iya. Kalau bacanya dead lo diet ya. Lu anak pang yang sering macet lo. Pang apaan? Pangkalan Jati. Kita. Rumah kita itu. Gak boleh begitu, ntar orang-orang Pangkalan Jati tersinggung. Oh ya udah. Macet. Karena saya anak Pangkalan Jati pak, makanya saya tahu. Minta maaf. Maaf. Menurut aja. Tadi gue berani. Kenapa nih? Wah, kenapa? Ini mah badannya gempur, bukan anak pang nih. Gua tahu nih pang apa? Apa pang apa? Pangsit goreng. Goreng. Nah, ngasih dulu aja. Pangsit goreng. Sebentar. Kalau lihat dari luas badannya sih lebih kayak ke panggung sandiwara. Wah. Wow. Yuki deh kakak, kawan-kawan. Maaf banget sebelumnya, tapi aku kayaknya kurang ingat ya. Ada kehadiran bapaknya. Yuki. Bapak aja. Yuki. Fe. Feral. Baby. Baby bling kan? N. Iya. Jess. Jason. Jessica. Yeah. Oh, Jessica Mila juga ya? Yeah. Oh, temen lu juga itu. Salamin ya gue. Ngefansut. Oh iya, serius. Ngefansut gue. Serius. Iya, nanti lu bikin video aja gue kirimin ke Mila gimana? Iya, ntar ya. Ya, nanti kita video ke sama Mila. Iya. Pinjam duit, Pak Dika. Duh, ngapain? Buat ke rumah Jessica Mila. Yeah. Bro, enak kata bro. Lu gak liat apa si Yuki galau banget tuh gara-gara cowok yang tadi. Oh, gue galau ya? Iya, galau. Aduh, galau. Galau. Telat. Emang ini namanya Yuki by request ya? baby, kakak. Yeah. Lo lihat, no. Lu marah ceritanya. Marah sih. Gua khawatir sama lu udah bener. Iya deh. Kan gua pikir kan ini pacarnya, baru datang ketemu, baru ngelihat, baru ketemu kan kayak harusnya. Bukan udah tahu gitu. Kita. Jadi jangan ya. Dipikir. Oh, iya. Oh, gak dipikir. Ditanya. Gua nanya ke. Maaf sebelumnya ini komandan, ini Daniel yang tadi saya sampaikan ke komandan yang diduga mengirimkan DM buat Kiki. Nah, oh ini. Wah, Pak Wendy. Ya, ini kenapa? Kenapa? Saya kan baru nyampe, saya pengen tahu. Nyender, Komandan. Nyender. Oh, nyender. Kenapa? Nyender ya? Kenapa? Nyender ya? Saya sedih bukan gara-gara nyender. Kenapa? Saya ikut-ikutan. Makanya. Selamat malam. Ini dia namanya Daniel. Ini lu bawa vokalisnya Bruno Mars.
Bruno Mars itu vokalis. Iya. Yeah. Itu vokalis, lo kata band. Orang lo. Wah, bener nih. Bruno Mars itu vokalis. Iya. Vokalis kan bener kan? Iya, bukan vokalis Bruno Mars. Bukan. Ini orang yang katanya ngirim DM. Rambutnya lucu. Iya. Gue pengen punya rambut. Ini dia. Tama juga dipengen dah. Ini katanya orang yang ngirim DM dan merayu-merayu dengan kata-kata manis kepada Kiki. Dan Yuki. Anda? Oh, cowok palsu. Yang ngirim coklat juga Anda? Baby, baby, kakak. Yeah. Lo lihat, noh. Lu marah ceritanya. Marah. Sih? Gua khawatir sama lu udah benar. Iya deh. Kan gua pikir kan ini pacarnya, baru datang ketemu, baru ngelihat, baru ketemu kan kayak harusnya. Lu kan udah tahu kita cowok. Jadi jangan dipikir. Oh, ditanya. Gua nanya ke. Aduh, lu marah. Oh, gua marah. Lu marah. Bocah. Jangan dulu. Marah yang salah. Eh, masuk akal dong. Marah yang itu masuk akal. Ini kan lagi orang tua aja meledak. Ayo. Kita coba aja. Wen. Kamu salah dong. Tes urin di sini bocor lah. Oh iya. Saya pikir enggak ketemu. Eh, masih marah-marah. Kamu di sini. Kamu di sini. Lu benar-benar loh. Ah. Wey, buset dah. Jatuh beneran. Kan jalan bang. Hebat rambut nenek. Wey, keren kan? Ini makan. Rambut gue. Kenapa lehernya? Hah, elah. Jangan tadi. Apa alasan Anda menipu para wanita dengan kata-kata yang hampir mirip sama? Iya, kenapa? Jawab! Sabar mbak. Itu sih semua gak ada alasan. Ah, bohong! Pak. Sebentar. Sebentar, Mbak. Mbak, pertanyaan saya cuma satu. Gak apa-apa, Mbak begitu gak apa-apa. Pertanyaan saya cuma satu. Iya, Bapak. Gimana bandarnya? Parah banget sih kayaknya. Ini terparah. Kita jadinya marah, Pak. Ya marah gak begitu, Mbak. Marah kan ditipu, Pak. Ya tapi jangan ya, semua diberantakin dong, Pak. Lah, orang namanya marah emosi, terserah dong, Pak. Santai dulu, Mbak, nih. Kol stroberi, Mbak, suka. Hei, busa. Orang ngejar busanya, kan? Ngapain ada rasanya itu? Ada santai-santainya. Tenggorokan bukan teras kontrakan. Sudah, sekarang sabar. Kita cuma menyelesaikan ini secara damai. Daniel, tolong jelaskan dulu. Apa sebenarnya ini semua gak ada alasan. Karena kan saya laki-laki menyita wanita. Kalau saya menyita Wendy baru tuh salah. Oh, pengaruh wanita. Ya tapi wanita. Anda kalau bikin quote romantis buat ngerayu cewek yang agak kreatif. Masa dua cewek ini dapat quote yang sama? Kalau memang Anda orang romantis, coba kasih quote yang berbeda dong. Coba kasih. Bentar, gimana contohnya Pak Dika? Contohnya. Contohnya. Coba. Emang teman kurang ajar ya. Ki. Iya. Kita berdua tuh kalau dibaratin sesuatu, aku tuh nasi bungkus, sementara kamu karet gelangnya. Maksudnya? Karena aku kalau nggak ada kamu berantakan. Waduh. Buat aku. Ya. Buat ini beda. Keren banget. Keren banget. Ya. Ki. Iya. Kalau kamu sama aku ibaratkan aku ketoprak. Iya. Kamu karetnya. Kenapa? Karena kamu bisa ngebantu aku nahan. Coba kamu bikin yang beda dong. Ki, kamu tuh kayaknya kalau datang lucu banget sih. Tapi kamu tau gak apa yang lebih lucu dari kamu? Apa tuh? Anak-anak kita nanti. Iya. Yeah. Lucu banget. Ya aja sendok. Coba. Megangnya gini, megangnya gini. Lucu sih. Gagangnya cuma segini. Udah tumpah. Aku
Wow. Aku sama kamu, aku sama kamu. Kalau punya anak beneran bakal lucu banget sih. Kamu eksotis, aku kecil. Ih. Anak kita pasti jadi hamster. Yeah.